ya. Kalau ada pernak-pernik 1-2 itu wajar, karena nggak ada satu perkumpulan yang namanya organisasi itu dua orang atau lebih, yang satu banyak, satu punya tujuan satu. Jadi kalau kalian berkumpul berapapun orang punya tujuan satu, baru tidak ada pernak-pernik. Tapi kalau 1-2 ada yang kadang-kadang di luar pemikirannya, tolong Pak Ketua, itu diakomodir. Kadang-kadang suara hati itu juga benar, cuma kadang-kadang kita selaku manusia itu sering gak mau mengakui itu benar. Di hidup di rumah tangga aja kadang-kadang pendapat anak itu betul, cuma kita selaku orang tua, kita ngukurnya seperti dulu. Sedangkan kondisi sekarang sudah berbeda. Jadi perkembangan anak, jadi kata orang tua, rekan-rekan atau staff semua anggota daripada SMP ini, mungkin mereka sudah dapat informasi, dapat berita dari luar lebih duluan daripada Pak Ketua, ya. Nah, cuman mungkin pada saat penyampaian kepada Pak Ketua, nah ini kita punya etika. Ini pesan saya, Pak. Kalau kita mau tetap putu, jangan kita nyontoh makmunya banyak organisasi lain, terutama organisasi politik. Beda pendapat keluar, mendirikan lain. Makanya partai-partai di Indonesia ini berubah-ubah terus. Bahkan sampai pernah 32, 35 partai, dulu pernah cuma 3 partai, jadi selalu bergelombang. Ya, jadi itu tolong semuanya, ini adalah dinamika kehidupan kita. Mudah-mudahan, bukan hanya saya, mudah-mudahan kita semua berdoa, SMI ini, Kota Metro walaupun baru berdiri 2 tahun, kalau dari pusat mungkin sudah 510 tahun, ini terus eksis. Jangan sampai kita dengar sampai SMI Kota Metro bubar.